Kita ke kabar berikutnya. Wali Kota Sibolga, Penando Sahib Sarfil Toruk mengaku bangga atas keberhasilan pasukan pengibar bendera MTQ ke-46 tingkat Kota Sibolga, binaan kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Sibolga yang sukses mengibarkan dan menurunkan bendera MTQ pada 31 Juli dan 2 Agustus 2018 lalu. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Sibolga kembali dipercaya sebagai petugas pengibar bendera MTQ tahun 2018 oleh panitia penyelenggara MTQ ke-46 tahun 2018. Kepercayaan itu pun ditunaikan dengan baik dan maksimal oleh 34 anggota pramuka penegak Kota Sibolga yang dibina dan telah dilatih selama 1 bulan penuh sejak awal Juni 2018 lalu. Di bawah koordinator pelatih Samsul Pasaribu dan kepala pelatih Boy Andika Nasution yang juga merupakan ketua dewan kerja cabang Gerakan Pramuka Kota Sibolga, pada 31 Juni lalu di hadapan seribuan umat muslim, pasukan ini berhasil mengibarkan bendera MTQ. Keberhasilan itu pun disempurnakan pada penutupan MTQ tanggal 2 Agustus 2018 dengan iringan paduan suara SMP Negeri 1 Sibolga. 34 anggota pramuka pilihan ini berhasil menurunkan bendera MTQ tersebut. Atas keberhasilan ini, Wali Kota Sibolga Penando Sahib Sarfil Toruk mengucapkan terima kasih kepada kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Sibolga, para pelatih dan anggota Paskibra MTQ. Sarfil Toruk, yang juga ketua majelis pembimbing cabang Gerakan Pramuka Kota Sibolga ini mengatakan, keberhasilan yang dilaksanakan adalah bentuk tingginya dedikasi dan tanggung jawab Gerakan Pramuka Kuarcap Sibolga di bawah komando Amarullah Gultom dalam mensukseskan program-program pemerintah Kota Sibolga. Bagus, bekerja dengan bagus dan tegas, singkat, cepat, sigap mereka melaksanakan tugas. Sebelumnya kepada peserta Musabaqah Tilawatil Quran tingkat dewasa, terima kasih kepada adik-adik pramuka dan selamat juga kepada pelatih yang memang melaksanakan kegiatan ini tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Ketua Kuarcap sendiri juga memberikan semangat dan motivasi serta apresiasi atas keberhasilan ini. Keberhasilan yang diraih adalah bentuk pembuktian bahwa Gerakan Pramuka senantiasa eksis di Kota Sibolga selama ini, meski pimpinannya silih berganti. Baik pemirsa, demikian kabar Sibolga hari ini. Saya Samsul Pasaribu, sampai jumpa.